Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk mengingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari berpakaian yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, yang terbebas dari segala gangguan, agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain dan nikmatilah hadirat Tuhan. Ibadah online juga tidak membatasi kita dari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa menyimpulkan persembahan ke dalam amplop ini, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staff yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara online, yaitu dengan cara scan QR code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan Ibu, saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali. Pagi hari ini, saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini, seberapa banyak kita siap untuk datang dan beri yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari angkat tangan kita, lambaikan tangan kita, katakan saya. Rupanya kita siap untuk membangkitkan roh kita pagi hari ini, membangkitkan iman kita. Katakan saya percaya hari-hari ini tidak mudah. Tapi satu hal yang kita perlu yakin sebagai orang percaya, bahwa tidak ada apapun yang dapat mengalahkan kekuasaan dan kehebatan Allah kita. Amin. Masalah kita boleh besar, tapi satu hal yang kita percaya, Allah kita lebih besar daripada apapun juga. Itu sebabnya pagi hari ini mari datang dengan iman, biar kekhawatiranmu tidak mengalahkan engkau, biar ketakutanmu tidak mengalahkan engkau, tapi biar imanmu bangkit pagi hari. Itu sebabnya mari mulai angkat tangan kita, mari kita menyembah Tuhan, mari kita persembahkan yang terbaik pagi hari ini. Haleluya, oh haleluya. Yes Lord, haleluya. Kami puji engkau Allah kami. Kami puji engkau Allah kami. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Di dalam dia. Mari serukan Yesus. Yesus. Amen.
memuji Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang ajaib.
Katakan sekali lagi, Dia yang telah membebaskan engkau. Dia adalah Allah yang ajaib. Amin. Kemenangan kita ada di dalam Tuhan. Sebab Dialah sumber kita. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan.
jemaat Tuhan katakan hosana, hosana. Rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Luar biasa. Bapak Ibu, ini saatnya memberikan persembahan. Sebelumnya saya ajak kita buka Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Pengkhotbah 3 ayat pertama dan kedua. Amin. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Bapak-Ibu, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita seringkali memaksakan waktunya kita.
Betul apa betul? Seringkali ketika kita berdoa, seolah-olah doa itu menjadi sebuah switch supaya Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Tapi kenyataannya di firman ini adalah ada segala sesuatu. Ketika komsa kemarin firman dibagikan, dan satu yang membuat saya rema adalah bahkan Yesus pun punya momen tertentu. Yesus berkata bahwa apa maumu ibu? Belum waktunya. Artinya Yesus punya momen tertentu. Dan di ayat ini dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak ibu, sadar gak kenapa sih hidup kita seringkali stres? Seringkali capek. Karena satu hal, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia tahu waktu yang terbaik, dia tahu waktu yang tepat, dia tahu waktu yang sempurna. Tapi kita sebagai manusia, kita yang terburu-buru. Kita yang memaksakan kehendak kita, kita yang memaksakan waktu kita sama Tuhan, itu yang membuat kita menjadi capek, menjadi lelah, menjadi stres. Dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pendidik, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kenapa banyak orang melayani Tuhan capek? Kenapa? Karena mereka memaksakan waktu mereka kepada Tuhan. Kita mau sesuatu di luar waktunya Tuhan. Seperti pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita untuk ada di waktu menanam, saya mau bilang, jangan paksa Tuhan untuk membuat kita masuk ke dalam waktu menuai. Kalau Tuhan bilang, ini waktu kamu buat menanam dong. Tapi kalau kita paksakan Tuhan, tapi aku mau menuai. Kita yang stres. Karena waktunya Tuhan sempurna, waktunya Tuhan yang terbaik. Tapi kita paksakan waktunya kita capek, kita burn out. Kunci utamanya adalah kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya waktunya Tuhan yang terbaik. Kita percaya prosesnya Tuhan. Saya percaya ada kedamaian dalam hidup kita. Ada ketenangan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita gak percaya sama waktunya Tuhan, intinya apa? Intinya kita sebenarnya gak percaya sama Tuhan. Kalau kita gak percaya sama prosesnya Tuhan, intinya apa? Kita gak percaya sama Tuhan sebenarnya. Dan yang jadi masalah adalah sebagai orang Kristen seringkali kita bilang, ya Tuhan, saya serahin hidup saya buat Tuhan. Saya serahin semuanya sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi Tuhan penguasa tunggal artinya. Tapi selesai kita berdoa seperti itu, kita bilang, tapi Tuhan aku maunya seperti ini nih. Kita yang mengatur Tuhan. Tuhan yang sebagai penguasa tunggal seolah-olah dijadikan seorang jin. Pemberi keinginan. Tapi pagi hari ini dalam persembahan kita, saya mau setiap kita bilang satu kali lagi sama Tuhan, Tuhan aku mau percaya prosesnya Tuhan. Aku mau percaya waktunya Tuhan. Mungkin sekarang kita sedang dalam proses menabur. Sedangkan kita lihat ke orang-orang lain, oh kenapa sih dia sukses terus, kenapa sih dia menuai terus. Ya mungkin waktunya dia menabur sudah selesai. Tapi kita sekarang sedang, kalau kita sekarang sedang saat dalam proses menabur, percaya waktunya Tuhan. Percaya prosesnya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tapi Tuhan juga tidak pernah terlambat. Dan ketika Tuhan menolong saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menghalangi pertolongan Tuhan. Asalkan saudara mau percaya prosesnya Tuhan. Asalkan saudara mau percaya waktunya Tuhan. Mendengar pagi persembahan saudara pagi hari ini. Intinya satu, kalau saudara percaya Tuhan, percaya waktunya Tuhan. Kalau saudara mau percaya Tuhan, percaya proses yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau satu kali lagi kami diberikan kesempatan memberi yang terbaik kepadamu,
Biar ini menjadi bukti iman kami Tuhan, bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Yang terbaik yang bisa kami berikan. Bukan karena sekedar kami bisa, bukan karena sekedar kami mampu, tapi biar ini menjadi bukti iman kami Tuhan, bahwa kami percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami mau percaya proses Tuhan, kami mau percaya waktunya Tuhan. Apapun musim kami saat ini Tuhan, biar Engkau Allah yang beracara di setiap musim itu. Kami gak mau lihat musim orang lain, kami gak mau lihat musim ke belakang atau ke depan, tapi kami mau jalani musim kami Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan kedamaian dalam setiap hati kami Tuhan. Hati yang mau percaya kepada-Mu. Dan biar dengan persembahan kami pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan iman kami seperti itu Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan pagi hari ini. Kami percaya tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biar proses Allah yang terjadi dalam jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa Allah kami Allah yang luar biasa baik. Yang tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami, persembahan kami. Kami berikan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap orang percaya katakan amin. Persembahan boleh jalankan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, amin. Tema tahunan kita adalah berdiri teguh. Berdiri teguh artinya tetap dalam iman. Berdiri teguh artinya tetap berpengharapan. Berdiri teguh artinya terus mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Berdiri teguh artinya percaya penuh bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita dipanggil kepada panggilan yang kekal, panggilan yang mulia. Itu sebabnya kita bersuka cita beribadah. Itu sebabnya kita gak akan menjauh dari Tuhan. Kita gak akan meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan pergi seperti anak yang terhilang, mencari jalannya sendiri. Kalau hari-hari ini saudara merasa biasa-biasa saja dengan kerohanian, berarti saudara tidak berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh itu punya pendirian. Katakan pendirian. Orang yang berdiri teguh itu punya prinsip. Orang yang berdiri teguh itu punya keyakinan diri yang positif, yang baik. Kenapa saya masih suruh saudara berdiri? Karena saya pengen saudara bisa meyakinkan diri saudara bahwa saya teguh berdiri di dalam iman. Ini doa saya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang kehilangan cinta mula-mula. Begitu kehilangan gairah ibadah. Kehilangan roh yang melayani. Kekristenannya menjadi biasa-biasa. Pagi hari ini kita mau lihat. Apakah kita masih berdiri teguh dengan benar? Atau justru hari-hari ini ada beda tipis antara confident dengan kesombongan. Ada beda-beda tipis antara kita percaya penuh sama Tuhan sama mulai percaya pada diri sendiri. Mari buka Alkitab kita dan kita baca bersama 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Baca bersama, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Lihat saudara, ada seseorang yang awalnya dia sungguh percaya, bergantung penuh sama Tuhan. Dia selalu mencari hadirat Tuhan. Yang dia cari adalah Tuhan.
Namun akhirnya dia menjadi tinggi hati. Dan akhirnya dia lupa. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia melupakan hal-hal yang baik. Dan akhirnya dia melakukan hal yang merusak. Pendek katanya, ia berubah setia kepada Tuhan. Pagi hari ini, siapakah yang mau didapati Tuhan? Dia adalah orang yang setia. Jawabnya adalah saya. Silakan duduk. Saya mengucap syukur pagi hari ini saudara ada di tempat ini. Saya bahkan mengucap syukur kalau bisa tidak ada lagi kursi-kursi yang kosong. Sehingga semua jemaat pasti beribadah. Artinya apa? Setia. Katakan setia. Hari-hari ini semua sedang diuji soal kesetiaan. Toko kita rasa bisa jalan terus, kenapa? Karena ada pelanggan yang setia. Betul? Ya, kita berharap begitu kan? Usaha kita bisa jalan, kenapa? Aduh, mereka masih setia datang. Tapi di tengah pandemi semuanya berubah. Ya kan? Banyak sekali hal yang berubah. Gereja pun seperti itu. Masihkah jemaat setia beribadah? Kalau jemaat setia beribadah berarti kita masih stand still. Berdiri teguh. Berdiri teguh pada iman kita. Nah, saya katakan tadi ada beda-beda tipis antara kita kelihatan berdiri teguh atau kita mulai sombong. Nah, saya mau bahas hal ini. Saya bahas hal ini di tempat lain tapi tidak dengan masalah standstill. Sesuai dengan kebutuhannya. Topiknya sama. Tapi ketika saya siapkan hal ini, firman Tuhan berkata, ingatkan lagi. Tema tahunan kita berdiri teguh. Nah, saudara lihat. Ketika usia, dia terus setia sama Tuhan, dia pasti melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ketika dia enggak setia sama Tuhan, dia jadi tinggi hati dan dia mulai melakukan hal-hal yang merusak. Saudara, kalau kita terus di dalam Tuhan, kalau hati kita terus setia kepada Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang bermanfaat. Baik bagi diri kita, bagi sesama kita, terutama kita memuliakan Tuhan. Bisa katakan amin? Ingat, kalau iman saudara teguh, tidak peduli apapun terjadi di lingkungan sekitar, saudara pasti perbuatan saudara, usaha saudara itu membangun. Mungkin hari-hari ini berat, mungkin hari-hari ini gak kelihatan, tapi yakinlah, kalau saudara setia sama Tuhan, saudara sedang membangun diri saudara. Saudara sedang memberkati orang di sekitar saudara. Dan yang paling utama, saudara sedang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup saudara. Saudara akan lihat, saudara akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain. Bahkan saudara akan lihat saudara bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi sayang, di sini kisahnya Uzia. Setelah rupanya dia tadinya lemah, sekarang kuat, jadi sombong. Mungkin dia dulu awalnya sakit, sekarang sudah sehat, jadi sombong. Dulu mungkin rasanya gak aman, sekarang sudah aman, tentram. Jadi sombong. Jangan sampai kita sudah dilindungi Tuhan awalnya, awal pandemi, penuh ketakutan. Penuh kekhawatiran, kita cari Tuhan. Sekarang rasanya kita sudah mulai biasa dengan pandemi, mulai sombong, enggak perlu Tuhan.
Dulu kita mungkin masih sederhana usahanya, masih merintis, bahkan banyak susahnya, banget saingannya, dan saingannya gak masuk akal. Mereka pakai cara-cara tertentu, dan kita benar-benar bergumul. Kita cari Tuhan. Sekarang sudah diberkati, kita mulai bukan confidence, tapi sombong. Nah, saya pengen saudara bedakan antara kesombongan sama confident. Confident itu apa artinya? Percaya diri karena Tuhan beserta kita. Percaya diri yang dari Tuhan. Karena bahasa Indonesia seringkali cuma disebut percaya diri. Tapi lebih enak kata confident. Ada keteguhan hati. Kenapa? Karena hati kita benar dengan Tuhan. Nah, lihat saudara. Ketika Uzziah jadi sombong, dia melakukan hal-hal yang merusak. Akibat kesombongan adalah melakukan hal-hal yang merusak. Ya, saya gak usah bahas yang lain. Ada orang bisnisnya bagus karena sombong, lama-lama bisnisnya jadi gak benar. Ada orang karena sudah diberkati mulai sombong, mulai melakukan hal yang merusak, keluarganya rusak, pernikahannya rusak. Ada orang awalnya dengan rendah hati diberkati Tuhan, reputasi yang baik, tapi karena mulai sombong, mulai apa saudara? Mulai belagu, dia merusak nama baik. Ingatkah saudara? Awalnya kita, wah orang seneng banget. Tapi karena kita mulai didatangi kesombongan, apa yang terjadi? Kita rusak nama baik, orang gak percaya kita lagi. Nah, saudara, apa penyebab kesombongan? Dan saya mau ketika saudara belajar penyebab kesombongan, saudara tahu confident yang benar tuh kayak gimana. Nah, orang yang sombong adalah orang yang lupa 3D. Tapi orang yang confident, orang yang gak lupa 3D. Yang pertama, orang yang sombong itu lupa diri. Katakan lupa diri. Nah, nama Uzziah itu artinya my strength is Jehovah. Allahku kekuatanku. Jadi namanya dia itu Uzziah. Allah adalah kekuatanku. Kenapa dia bisa jadi kuat? Karena Allah yang menyertai dia. Setiap kita, setelah kita lahir baru, kita punya nama baru dari Tuhan. Dan nama baru itu tergantung pewahyuan yang kita terima. Saudara mulai berkata, Rudi yang dikasihi. Ya. Terserah nama saudara. Inu yang ditolong Tuhan. Apa saja saudara bisa berkata tentang nama saudara. Saudara pasti punya pengalaman lah dengan Tuhan. Tadi yang saya gak bisa jadi bisa. Tadi yang saya gak mampu dimampukan oleh Tuhan. Saudara, saya mau ketika saudara kembali setia sama Tuhan. Terus setia sama Tuhan. Stand still dengan Tuhan. Stand still dengan iman saudara. Saudara ada di posisi confidence. Kondisi yang percaya diri. Saya sebagaimana saya ada. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta saya. Saya adalah pelayan Tuhan. Saya adalah kekasih Tuhan. Saya adalah pembangun kota di atas bukit. Saya adalah pionir. Apapun itu saudara. Itu adalah confidence. Saya mau saudara tetap berkata seperti itu. Saya mau saudara terus berkata. Saya pemula. Saya pendobrak. Ketika saudara tetap di dalam iman. Saudara akan mulai berkata seperti Musa. Saya adalah pembelah laut kosong.
Saudara mulai akan punya confidence seperti Daniel. Saya adalah pengatup mulut-mulut singa. Saudara mulai berkata, saya adalah seperti Petrus, orang yang berjalan di atas air, di mana tidak ada jalan, karena Tuhan, karena aku beserta Tuhan, Tuhan beserta aku, aku membuat jalan yang mustahil. Inilah confident yang saya mau saudara terus alami. Hanya ketika saudara setia dengan Tuhan, saudara gak akan lupa diri. Lupa diri artinya apa? Bukan lupa diri yang lama, lupa diri yang baru. Sesungguhnya engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Tapi kalau hari-hari ini engkau mulai lemah, engkau mulai enggak berdaya, engkau lupa diri bahwa Tuhan telah memberi confident kepada engkau. Tapi kalau sombong, di satu sisi dia lupa diri. Dia kuat karena Tuhan. Dia diberkati karena Tuhan. Diberkati jangan sampai kena demam. Orang kaya baru. Apa yang terjadi? Rasanya semuanya bisa dibayar. Dan kita mulai meremehkan segala sesuatu. Tapi kita kembali ke confidence. Bersama Tuhan saya lakukan perkara-perkara besar. Saudara masih merasakan seperti ini? Amin. Saudara percaya apapun yang saudara hadapi bersama Tuhan, saudara akan diberi kemenangan? Sesulit apapun di depan, saudara akan keluar sebagai pemenang? Pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, katakan amin. Tapi ketika saudara enggak setia, saudara bisa jadi minder. Atau ekstrimnya, saudara jadi sombong. Ini kan karena usaha saya. Ini kan saya bangun pagi-pagi, tidur jauh malam, saya lakukan itu. Ini karena pengalaman saya. Hati-hati saudara. Tipis antara percaya diri dengan confident yang dari Tuhan. Tipis antara kesombongan dengan berdiri teguh di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mau saudara tidak lupa diri. Pertama, coba lihat ayat yang pertama dari pasal 26 tadi. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasia. Saudara lihat betapa confidence-nya dia. Masih 16 tahun dipercayakan jadi raja. Dia bilang, aku masih muda. Aku gak punya pengalaman mungkin. Aku kurang ini, kurang itu. Tapi karena ada confidence dari Tuhan. Jangan ada seorang pun menganggap engkau muda karena engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kehidupanmu. Kira-kira sama yang dikatakan kepada Timotius. Usia bisa begitu. Wow. Saudara, jangan berkata, saya gak punya pendidikan. Saya gak punya modal. Saya gak punya koneksi. Tapi kalau Tuhan yang angkat saudara. Kalau Tuhan yang berserta dengan saudara, saudara harus terus punya confidence. Tidak ada yang membatasi saya. Tidak ada yang menghalangi saya. Saudara tetap bersemangat di masa pandemi, katakan amin. Saudara tetap yakin berhasil di masa pandemi, amin. Saudara berhasil dalam setiap keadaan, katakan amin. Haleluya. Ini confidence yang saudara terima. Saudara gak pernah lupa, saya bersama Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar. Hari-hari ini karena keadaan di luar, kita mulai, apa saudara? Mulai melihat dengan mata jasmani. Lupa siapa kita.
Lupa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Lupakanlah kita telah diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita mulai takut bermimpi. Kita mulai takut beriman. Kita mulai takut untuk membuat hal-hal yang besar. Kita mulai takut berkarya. Kita mulai takut berkorban jadinya. Kita mulai takut punya mimpi yang besar. Saya mau berkata, selama engkau setia, Tuhan akan terus beri pengurapannya. Sehingga saudara mendapat mimpi, mendapat penglihatan, mendapat visi, mendapat keyakinan dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Bisa katakan amin. Itu sebabnya saudara bergairah beribadah. Itu sebabnya saudara gairah memuji Tuhan. Itu sebabnya saudara gairah berdoa pagi. Amin. Setiap hari saya kasih link doa pagi. Untuk apa saudara? Karena saya pengen mau sebelum saudara lakukan apapun juga, saudara teguh berkata, aku mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sumber kekuatanku bukan dari aku sendiri, bukan hebatku, bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena pengurapan Allah. Aku butuh hadirat Tuhan, atau buku hikmat Tuhan, aku butuh kebijaksanaan dari Tuhan, aku butuh pengetahuan dari Tuhan, aku butuh firman Allah. Setiap pagi saudara, di grup WA saudara saya selalu kasih. Saya berdoa. Saudara jadi sadar, tanpa Tuhan saya gak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah kerendahan hati yang akan membangkitkan confidence yang benar. Tapi ketika sudah melewatkan hal itu, sebenarnya saudara berkata, tanpa Tuhan saya bisa. Tanpa Tuhan saya mampu. Saudara menjalani kehidupan, ya mengalir begitu saja. Tapi orang yang berdiri teguh di dalam iman selalu berkata, semuanya tentang Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Semuanya oleh Tuhan. Bahkan semuanya bagi Tuhan. Amin. Ingat, kalau saudara berdiri teguh, saudara akan confident. Saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Aku bisa, aku mampu, tapi bukan karena aku. Karena roh Tuhan yang ada di dalam aku. Sebaliknya, kalau orang yang mulai gak setia dengan Tuhan, dia mulai bangga. Lumayan ya Tuhan kasih bakat ini. Lumayan ya Tuhan kasih modal. Lumayan Tuhan ketemu ini. Dan mulai sombong. Hati-hati, Tuhan menentang orang yang sombong. Tinggal menunggu waktu. Kenapa? Karena orang yang sombong mulai melakukan hal yang merusak. Merusak rohaninya. Merusak kehausannya akan Tuhan. Ganti dengan kehausan hobi. Ganti dengan kehausan prioritas yang lain. Uang mungkin, ketenaran atau hal yang lain. Ganti dengan prioritas yang lain. Target yang baru. Tapi orang yang standstill, dia punya confidence yang benar. Bahwa aku ini adalah sesuatu karena Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang setia sama Tuhan, pertama dia akan confident dengan dirinya. Namun dia tidak lupa diri. Yang kedua, orang yang tidak setia, dia akan lupa daratan. Yang kedua, daratan. Apa artinya lupa daratan? Dia lupa di dunia ini ada orang yang lain. Dia lupa di perusahaan ini, untuk perusahaan ini sukses, ada orang yang lain. Dia lupa di pelayanan ini sukses, ada orang lain. Di rumah ini, rumah ini bahagia, indah, karena ada orang yang lain. Saudara, saya sebut lupa daratan, kenapa? Dia ngerasa semuanya karena dia aja. Dia lupa yang lain.
apa yang terjadi dengan Uzia? Karena dia begitu tinggi hati, akhirnya apa? Tugas imam dia serobot. Gue aja, gue juga bisa. Saudara, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, kita akan membuat suatu yang merusak. Tadi merusak diri, sekarang merusak hubungan dengan orang lain yang benar. Hubungan yang benar dengan orang lain menjadi rusak. Yang terdekat mungkin dengan pasangan kita. Syukur kalau bapak-bapak dikasih kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bersyukur. Ibu-ibu, kalau engkau diberi talenta, diberi kekuatan sesuatu, puji Tuhan. Anak-anak, kalau engkau diberkati mungkin lebih dari orang tua, puji Tuhan. Tapi jangan lupa daratan. Jangan lupakan orang tuamu. Jangan lupakan pasanganmu. Saudara, ketika orang mulai lupa daratan, lupa yang lain. Kalau tadi orang lupa diri, padahal ketika dia confident, dia berkata, aku ini ciptaan baru. Ketika kita jadi ciptaan baru, saudara tahu gak apa? Hati kita juga baru. Kita punya hubungan yang baru. Ketika melihat orang, kita melihat seperti Tuhan melihat. Kita bertindak seperti Tuhan bertindak. Dulu kita yang gak berharga. Dulu kita yang berdosa. Dulu kita yang memberontak. Dulu kita yang memusuhi Allah. Tapi Allah datang merangkul kita. Allah datang mengangkat kita. Allah datang dengan membayar harganya supaya kita muncul cemerlang. Tapi ketika kita kehilangan standstill kita, kita kehilangan confidence kita, kita mulai gak melihat seperti Allah melihat. Kita mulai akan melihat orang lain sebagai saingan. Kita melihat orang lain. Bayangin kalau di suami istri melihat pasangan sebagai saingan. Atau mungkin gak melihat dia saingan. Tapi melihat dia rendah. Karena mungkin dia gak pintar cari duit. Atau mungkin bukan cari duit. Karena dia gak pintar secara intelek. Oh, karena dia mungkin gak supel. Pendek kata gak sama dengan kemampuan kita. Kita mulai anggap dia rendah. Kita mulai bersaing dengan dia. Ada roh yang gak beres. Saya mau berkata, itu kesombongan. Tapi ketika kita confidence dengan Tuhan, kita mau berkata, oh, sebagaimana aku dikasih oleh Allah. Dan Allah terus mengasihi aku. Allah terus memurnikan aku. Allah terus membuat aku cemerlang. Aku harus hadapi lagi diriku. Mengubah cara pandangku dengan orang yang di sampingku. Bagaimana aku membuat dia cemerlang. Oh, bayangin. Kalau setiap suami mulai memperlakukan istrinya seperti itu lagi. Setiap istri mulai memperlakukan suaminya seperti itu lagi. Kita mulai berkata, you are my hero. Apa yang terjadi, saudara? Bukankah indah? Setiap anak mulai berkata, terima kasih Tuhan. Aku diberkati lebih dari yang dari orang tua. Tapi aku pengen balas cinta kasih orang tua. Aku pengen berbuat lebih. Saudara lihat, rumah menjadi begitu indah. Di pekerjaan, kita mulai sadar, aku sukses karena bukan aku semata. Ada partnerku, ada pegawaiku. Dan aku mulai berkata, wah, aku aja yang bukan apa-apa dijadikan mitra oleh Tuhan. Siapa aku? Kita mulai gak akan berkata, siapa lo? Emang lo siapa? Tapi kita akan berkata, Tuhan, siapakah aku ini justru? Jadi biji matamu, jadi alatmu, luaskan hatiku, luaskan pemikiranku. Untuk apa? Menjadi berkat bagi sesamaku.
Bukankah hidup begitu indah? Bisa katakan amin. Kita lihat yang positif dari orang. Dan kita menggosoknya semakin dia cemerlang. Kita melupakan yang negatifnya. Kita menutupinya. Kita angkat yang terbaik dari dia. Apa yang terjadi? Orang akan merasa, rasanya saya ketemu Tuhan hari ini melalui dirimu. Tapi bahaya kalau ada orang mulai ngerasa, saya ketemu serigala rasanya hari ini. Rasanya saya ketemu setan hari ini. Mulai ada bahasa, lo kesetanan apa? Kenapa? Karena lupa daratan. Lupa berdiri teguh di dalam iman. Orang yang gak setia sama Tuhan, kacamatanya pasti akan kabur. Sikapnya akan berbeda. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, semakin hari saudara akan bisa melihat diri, siapakah aku ini Tuhan? Dan saudara akan punya juga belas kasihan kepada orang lain. Apa bedanya saya dengan yang lain? Harusnya kita yang sudah diselamatkan. Harusnya kita yang sudah diberkati. Hati kita lebih lapang melihat orang yang masih di bawah kita. Melihat orang yang gak beruntung. Tapi kalau kita ngerasa, aku anak raja. Itu saya, mereka siapa dong? Orang yang gak beruntung. Sekarang kita melihat diri kita. Saya dipanggil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk juga mengangkat yang lain. Bisa katakan amin, saudara? Amin. Kita enggak usah sibuk-sibuk. Saya hari ini mau bersaksi ya. Yesus adalah juru selamat. Enggak usah. Tapi ketika hati kita lebar, menerima orang apa adanya. Mulai melihat yang positif dari dia. Kita seperti membayangkan bagaimana Tuhan tetap melihat. Kita yang telah dibuang. Kita yang telah jatuh kerongsokan. Kita yang telah jatuh ke tempat sampah. Tapi Tuhan datang membersihkan kita. Mencuci kita, memandikan kita, mendandani kita, memakotai kita, memberi status kepada kita. Karena kita telah dikasihi, makanya kita juga akan mudah mengasihi yang lain. Mudah untuk menerima yang lain. Itulah confident jemaat kota di atas bukit. Amin. Tapi saya paling sedih kalau dengar, kerja di pemajikannya, cilaka. Kopet pisan. Perhitungan banget. Celaka kita, saudara. Celaka kita, saudara. Berarti kita seperti yang di Amsal katakan. Ini untuk aku. Yang ini untuk aku juga. Hari-hari ini kalau kita berdiri teguh di firman Allah. Pertama kita gak hanya lupa diri. Kita juga gak lupa dengan orang di samping kita. Amin. Haleluya. Setiap yang punya pasangan. Mari mulai memikirkan bagaimana. Kita akan membuat pasangan kita lebih baik. Setiap orang yang punya orang di sekitar. Bagaimana kita akan membuat mereka lebih baik lagi. Kenapa saya khotbah begini? Karena ada waktu ketika saya jauh dari Tuhan, saya begitu egois. Saya begitu mementingkan diri sendiri. Saya enggak mau capek, saya enggak mau repot. Dan saya mulai berkata, oh Tuhan, saya enggak berdiri di dalam iman lagi. Saya telah jatuh dari iman. Saya enggak memikir kepentingan istri lagi, kepentingan anak itu yang lain. Artinya apa, saudara? Roh apa yang menguasai saya? Padahal firman Allah katakan, biarlah kebaikanmu diketahui semakin banyak orang. Tapi kalau orang di rumah udah gak setuju dengan kita,
orang di tempat kerja kita gak setuju dengan kita. Orang terdekat kita gak setuju dengan kita. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Hati kita gak setia lagi sama Tuhan. Kenapa kita bisa lupa diri? Karena kesombongan. Kenapa kita lupa daratan? Coba lihat. Orang yang tidak lupa daratan itu seperti apa? Tadi yang lupa daratan membakar ukupan adalah tugas imam-imam. Dia meremehkan yang lain. Tapi coba lihat, saya lihat ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia. Ternyata usia bisa kayak gitu, ada warisan iman dari ayahnya. Ada didikan dari ada ayahnya. Kalau masih ada anak gak hormat sama orang tua. Jadi kita bisa pertanyakan, dia Kristen apa enggak sih? Kalau dia gak hormat sama orang tua. Di Singapura pernah terjadi. Orang tua, karena saking sayangnya sama anaknya, jadi dia kasih warisan sama anaknya. Anaknya gak tahu diri. Orang tuanya disia-siain. Lee Kuan Yew melihat hal itu, pemimpin di Singapura, marah besar. Dia panggil, batalkan. Surat wasiat itu yang sudah dibagikan. Kalau perlu hukum anaknya. Gak tahu diri. Bayang, orang dunia aja bisa begitu. Akhirnya ada kebijakan di Singapura. Gak boleh bagi hartanya semuanya sebelum orang tua itu meninggal. Kenapa? Karena seringkali anak-anak lupa diri. Ya mungkin karena mereka nakal tual ya bisa begitu. Tapi kalau ada orang Kristen sampai begitu, celaka. Celaka. Anak-anak, jangan sampai sudah gak hormat sama orang tua. Coba lihat ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Usia bisa takut akan Allah karena ada orang yang ngajar dia. Itu sebabnya saya pengen saudara komsel. Saudara cari PKS saudara. Udah lama nih. Saudara mungkin sungkan kalau langsung datang ke saya. Ke Ibu Gembala. Tapi kalau sudah ada masalah, carilah pemimpin rohani. Karena ada waktu kita bisa gelap. Ada waktu kita gak tahu. Tuhan kasih saudara-saudara seiman. Tuhan kasih orang-orang di sekitar. Untuk apa? Supaya kita terjaga terus takut akan Tuhan. Bisa katakan amin? Ya. Kita bisa tiba-tiba berjalan sendiri. Ingat perumpamaan yang Tuhan selalu kasih kepada kita. Seperti domba-domba yang sesat mencari jalannya sendiri. Saudara, kenapa kita diumpamakannya domba? Domba itu bodoh. Domba itu kalau pergi gak bisa pulang sendiri. Saya di Rote tuh selalu lihat kayak gitu. Saya tanya, kenapa domba yang dicari? Karena domba seringkali gak bisa pulang sendiri, bodoh. Kalau kambing pasti pulang sendiri. Lebih pintar. Cuma kambing tuh ada tanduknya gitu loh. Saya pengen saudara confident. Terus butuh yang lain. Katakan bersama saya tidak bisa hidup sendiri. Saya butuh yang lain. Lebih jauh lagi, saya ada bahkan untuk menjadi saluran berkat buat yang lain. Istri-istri katakan, saya adalah pembuat suami semakin cemerlang. Suami-suami katakan, saya adalah pria yang membuat istri saya semakin cemerlang.
Cemerlang itu banyak artinya. Beliin baju baru. Cemerlang itu artinya apa? Kasih perhiasan. Iya, terlalu gamblang itu ya. Tapi gak apa-apa. Istri sih juga pikirkan. Orang tua, anak semua pikirkan. Betapa indahnya hidup kita. Dan semakin kita jadi saluran, salurannya semakin besar. Amin. Semakin kita jadi saluran, salurannya semakin besar. Kalau kita menjadi saluran berkat, enggak mungkin kalau kita enggak diberkati. Kita bisa memberkati karena berkat itu datang sama kita lebih dahulu. Amin. Jadi mari pulang. Jangan lupa daratan. Istri, suami tidur jangan punggung-punggungan. Kesannya enggak ada yang di sebelah. Itu lupa daratan. Makan jangan makan sendirian. Ya, senang jangan senang sendirian. Kenapa orang lupa diri? Lupa daratan. Sederhana. Karena mereka lupa dia yang di atas sana. Lupa Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Ayat yang ke-5B. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama saudara mencari Tuhan, selama saudara bangun pagi-pagi, mendahulukan Tuhan, berdoa, cari hadirat-Nya, baca firman Tuhan, Tuhan akan katakan apa? Tuhan membuat segala usaha saudara berhasil. Saudara mungkin bangun pagi-pagi, pakai siasat segala macam. Kelihatannya berhasil. Tapi seringkali ada tipu-tipu di situ. Seringkali saudara ketipu di situ. Seringkali saudara ada yang ngeganjel. Kelihatannya untung sih, tapi kok ada yang gak pas ya. Saudara pernah rasa kayak gitu? Pernah? Kelihatannya berhasil, tetapi gak memuaskan. Berkat yang dari Tuhan gak ada duka cita di dalamnya. Gitu loh. Air curian manis rasanya. Di awalnya enak, tapi sudah gak damai. Tapi kalau saudara awali dengan Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Apa? Semuanya berhasil. Satu ayat lagi saya tambahkan kepada saudara. Coba lihat ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembak anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Lihat saudara, ternyata usia itu akhirnya bukan hanya dicukupkan. Dia mulai buat benteng. Dia mulai luaskan. Bahkan namanya sampai masyhur. Artinya pendek kata kalau sudah baca ayat-ayat yang lain. Tuhan mengangkat dia sedemikian rupa. Jangan puas dengan sukses saudara hari ini. Jangan puas. Tuhan masih akan tambahkan. 1, 2, 3. Tuhan masih akan tambahkan. Katakan Allahku akan memenuhi keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jangan puas dengan yang ada sekarang. Amin. Katakan aku siap terima segala yang baru dari Tuhan. Aku siap mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Tapi saudara, lihat ayat bagian terakhir. Ia ditolong dengan ajaib. 1, 2, 3. Ia ditolong dengan ajaib. Sekarang tunjuk tangan saudara. Saya ditolong dengan ajaib. Sekali lagi. Saya ditolong dengan ajaib. Amin. Kita harus berdiri seperti itu saudara. Ajib banget pekerjaan gue. Ajib banget yang harus dilakukan. Gak usah pusing. Karena Tuhan akan menolong kita dengan ajaib. Seajib apapun juga yang saudara hadapi.
lebih ajaib lagi pertolongan Tuhan. Amin. Siapa yang mau lihat pertolongan Tuhan dengan ajaib? Siapa yang masih mau mendengar berkat tidak terduga-duga? Katakan amin. Amin. Gak masuk akal, gak masuk akal. Ada orang murah hati kayak gitu. Gak masuk akal orang melakukan kayak gitu. Itulah pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Selama saudara stand still, berdiri teguh dengan iman, saudara tidak akan pernah lupakan dia. Saudara tidak lupa daratan, lupa yang lain. Saudara gak lupa diri. Tapi saudara akan berdiri teguh. Amin. Semakin saudara berdiri teguh. Kenapa saudara berdiri teguh? Kunci orang berdiri teguh karena dia sering lipat lutut. Amin. Kunci orang berdiri teguh karena dia sering tiarap di hadapan Tuhan. Karena ketika dia tiarap, ketika dia berlutut, Tuhan bilang berdiri. Berdiri anakku. Berdiri hambaku. Berdiri. Berdiri teguh. Karena aku yang menguatkan kakimu. Karena aku yang ada di belakang. Karena aku yang mengangkat engkau. Kalau aku yang mengangkat engkau, tidak ada yang sanggup menghadapi engkau. Tidak ada yang sanggup menjatuhkan engkau. Tapi kalau engkau yang berdiri sendiri, engkau berjalan sendiri, hati-hati. Kekuatanmu tidak seberapa. Itu besar yang kau alami. Saya berdoa pagi hari ini. Setiap saudara terus berkata, aku ini masih punya confident enggak? Oh iya, karena aku setia sama Tuhan. Soal setia atau tidak, saudara yang jawab dengan Tuhan. Saudara setia enggak waktu dengan Tuhan? Saudara setia enggak berdoa dengan Tuhan? Saudara setia enggak dengan keuangan kepada Tuhan? Saudara setia enggak soal hubungan dengan Tuhan? Saudara sendiri yang tahu. Saudara sendiri yang menjawabnya. Tapi saya berdoa pagi hari ini. Saya mau berkata, Tuhan, sekalipun saya lemah. Tuhan, sekalipun saya enggak punya apa-apa. Aku mau setia. Aku mau berdiri teguh di dalam iman. Aku mau mengalami pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kita. Itu sebabnya kita akan berkata, saya tidak berhenti untuk menghidupi kehidupan yang mengherankan. Amin. Saya tidak mau seperti anak yang terhilang, menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya saya berdiri teguh. Saya terus mau berkata, tanpa Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Kekuatanku sumbernya dari Tuhan. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan pagi hari ini. Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Setia artinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setia artinya sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Setia artinya menyangkali diri, memikul salib. Sehingga saudara tahu, saudara enggak berjalan sendiri. Saudara selalu sadar, aku ini bukan aku yang lama, tapi aku yang baru. Saudara sadar orang-orang di sekitar saudara ada untuk kebaikan saudara. Untuk menolong saudara, untuk mendukung saudara. Sebaliknya, saudara ada untuk jadi saluran berkat bukan yang lain. Amin. Dan saudara ada, saya ada untuk memuliakan Tuhan. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Perhatikan Bapak Ibu, kalau saudara berdiri teguh, setia di dalam iman, saudara tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya saudara juga gak minder. Mungkin saudara berkata, siapa saya? Enggak. Jangan nilai menurut dunia. Tuhan telah mengangkat saudara. Tuhan telah mengurapi saudara. Cuma kalau saudara tetap berdiri di dalam iman, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Cuma jangan sampai saudara melupakan Tuhan, saudara menjadi sombong. Karena kita butuh pertolongan yang ajaib bagi Tuhan, dari Tuhan. Katakan hatiku tenang, berada dekat-Mu. Dan saya pengen saudara bayangkan, ketika saudara bangun pagi, jangan lakukan yang lain. Cari Tuhan. Cari hadirat-Nya, cari firman-Nya. Karena saudara, Tuhan sedang siapkan pertolongan yang ajaib di hadapan saudara. Nyanyikan pujian ini, saya mau saudara membangun iman saudara pagi hari ini. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tertuju pada-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini saya percaya semua kita butuh pertolongan yang ajaib. Apapun masalah saudara, mungkin soal sakit penyakit, mungkin soal usaha, mungkin soal hubungan. Siapa yang rindu pertolongan yang ajaib? Bukan pertolongan yang biasa, bukan pertolongan yang biasa, tapi pertolongan yang ajaib. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kelihatannya mustahil, sesuatu yang hanya oleh Tuhan saja. Siapa yang rindu merubah hidup, mengalami perubahan hidup? Angkat tangan saudara. Siapa yang rindu melihat berkat yang tidak terduga-duga? Siapa yang mau rindu melihat mujizat yang besar? Pertolongan yang ajaib. Mari angkat hati kita, berdiri atas firman-Nya, berdiri atas janji Allah. Mungkin kita merasa itu sudah menahun, sudah begitu lama, mungkin rasanya mustahil buat kita. Tapi biar kita mau setia, katakan setia. Setia artinya bukan sekali berdoa, terus berdoa. Setia bukan hanya sekali percaya, terus percaya. Setia bukan hanya sekali mencari, tapi terus mencari. Maukah saudara melihat itu sampai itu terjadi? Maukah saudara setia?
nyanyikan pujian ini. Sambil kita angkat hati kita, angkat iman kita, bawa persoalan kita, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Katakan, pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap kita yang sudah dengar firman Allah, pagi hari ini Tuhan berkata, tanganku bukan kurang pendek untuk menolong engkau. Namun yang memisahkan engkau dengan aku adalah dosa. Pagi hari ini kalau sudah merasa ada dosa ketidaksetiaan, maukah saudara bertobat pagi hari ini? Mungkin saudara mulai kendor dengan doa saudara. Mungkin saudara mulai kendor membaca firman Tuhan. Mungkin saudara mulai kendor melakukan hal-hal yang saudara pernah lakukan. Yang Tuhan gerakkan di hati saudara. Saudara tidak mulai tidak setia. Maka pagi hari saudara bertobat pagi hari ini. Maka saudara berbalik pagi hari ini. Atau mungkin ada yang merasa saya gak tahu apa itu. Tapi saudara mau terbuka dengan hati kepada Tuhan. Biar Tuhan menunjukkan kepada kita mana, bagian mana yang kita tidak setia lagi. Taruh tanganmu di dada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau terbuka kepada Tuhan. Kita mau melihat pertolongan yang ajaib. Kita mau lihat terobosan yang baru. Tapi sebelum hati kita beres, sebelum kita kembali ke cinta mula-mula, sebelum kembali kepada roh yang berkobar-kobar, kita mungkin tidak melihat hal itu. Masalahnya bukan pada Tuhan, pada hati kita. Oh, lalabakayala bansyanda. Lihat hati kami pagi hari ini. Tuhan, lihat, kenali kami. Kalau kami mulai tidak setia, kalau kami mulai angkuh, kalau kami mulai tidak mengandalkan Engkau, kalau kami mulai tidak melakukan lagi hal-hal yang dulu kami lakukan karena cinta kepada Engkau, kenali hati kami yang tidak setia. Dan mari baharui kami pagi hari ini. Setiap pribadi yang Kau berbicara, berbicara Tuhan, tunjukkan Tuhan, terangi Tuhan, sehingga kami pulang dengan kemerdekaan pagi hari ini. Kami pulang dengan kebebasan. Kami pulang dengan hati yang baru. Kami pulang dengan roh yang baru. Kami pulang dengan semangat melayani yang baru. Semangat beribadah yang baru. Semangat berdoa dengan semangat yang baru.
Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa Tuhan, biar berkat-Mu yang tidak terduga-duga dinyatakan lagi kepada jemaat. Biar pertolongan yang tidak terduga-duga itu terjadi lagi kepada jemaat. Biar jemaat boleh berkata, aku mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Aku sungguh menyaksikan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Tuhan pernah menyembuhkan aku, biar Tuhan menyembuhkan aku lagi. Tuhan memberkati aku, biar Tuhan memberkati aku lagi. Tuhan memakai aku, biar Tuhan memakai aku kembali Tuhan. Biar aku kembali kepada confident. Sesungguhnya aku ini anak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Materaikan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Engkau sendiri yang mengenyangkan jemaat-Mu, menerangi jemaat-Mu, sampai kami semua kembali cemerlang di hadapan Engkau. Kami pulang dengan membawa berkat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berkomitmen pagi hari ini. Apa adanya kami adalah anugerah Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru. Segala perkara dapat kami cakap, melakukannya, menanggungnya di dalam Tuhan yang beri kekuatan kepada kami. Kami akan melihat orang di sekitar kami dengan cara pandang yang baru, dengan sikap yang baru Tuhan. Kami berkata pagi hari ini, kami adalah saluran berkat itu buat orang-orang di sekitar kami. Dan sekali lagi kami persembahkan hidup kami. Kami adalah alat kemuliaan-Mu. Kami adalah alat kemuliaan-Mu. Biarlah kebaikan-Mu di dalam kami. Kebaikan kami tunjukkan kepada dunia. Supaya dunia memuliakan Engkau. Tadakan kebelah tangan jemaat. Terimalah berkat. Kasih Bapa Surgawi. Kasih karunia Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan-Mu. Roh jiwa tubuh-Mu terpelihara sempurna. Engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik. Piala-Mu penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka menyertai Engkau. Karena Engkau selalu rindu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengutus Engkau sebagai garam dan terang dunia, pembangun kota di atas bukit. Dan biarlah perbuatan baik-Mu diketahui semakin banyak orang. Biarlah confident-Mu di dalam Tuhan diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini. Dan semua orang yang confident katakan, mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya.